Halo guys, dengan saya Kujang Yang, kali ini kita akan belajar sebagai main depan kita melakukan bola-bola cegatan di setengah-setengah tapi tangan di atas dan kita bisa melakukan overhead, forehand, backhand untuk melakukan tekanan atau serobotan di sekitar tengah. Jadi setelah net kita langsung siap, Ya. Saksikan dulu tayangan berikut ini, setelah itu Kujang Yang akan memberikan tutorial untuk Anda semua. Ya, jadi setelah kita melihat video tadi, yang pertama kita serve dulu, setelah itu kita net. Nah, setelah net tangan di atas ya. Nah, kalau lawan net kita bisa serobot. Nah, ini kalau lawan setengah, nah ini kita bisa tebak nih. Nah, tangan, posisi tangan di atas ya. Jadi paling nggak rata dengan kepala kita. Di atas net putih tentunya. Nah, ini sekali bola dapat setengah, nah kita bisa overhead. Kalau forehand, nah bisa naik. Kalau backhand, nah tinggal. Nah, ini tinggal tangannya, nah turunin aja. Jadi ini dinaikin aja. Nah, jadi jangan diputer ya. Kalau diputer, bolanya turun, kita baru mukul. Jadi langsung tarik. Tarik. Nah, untuk posisi raket, second grip. Untuk apaan overhead. Tangan ditarik, nah kita melakukan second grip ya. Nah, nanti bisa follows, bisa. Atau kalau mau backhand ya langsung thumb grip, nah langsung turun nih, turun. Kalau forehand, nah langsung, nah ini, langsung gebuk kasur. Nah, jadi grip ini jangan sampai mati ya, kalau mati gini ya kaku nih, kaku. Ini harus, nah yang pertama second grip, setelah itu backhand thumb grip, forehand, nah gebuk kasur. Kepala raket, nah ini rata dengan kepala kita ini. Atau di atasnya juga boleh, jadi di atas net putih pokoknya. Oke, selamat untuk mencoba, selamat untuk berlatih dengan semangat. Saya yakin Anda pasti bisa. Jangan lupa subscribe ya guys, channel YouTube Kujang Yang. Like, komen, dan share kepada semua pecinta badminton dimanapun Anda berada. Badminton is fun. We love badminton.